Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di MC Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara kepada kalian semua bagaimana cara menyeting atau membuat tampilan beranda YouTube. Bagi kalian yang belum tahu cara ini, silakan kalian simak baik-baik video ini sampai selesai. Dan jangan kalian skip. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita buka YouTube terlebih dahulu. Lalu kita klik yang ada gambar foto profil YouTube kita ini yang pojok kanan atas. Lalu kita klik channel Anda. Lalu kita lihat di sini belum disetting, jadi belum ada berandanya. Nah, untuk mengatur atau menyettingnya kita harus pergi ke Google Chrome dulu. Kita keluar dari aplikasi YouTube. Lalu kita buka Google Chrome. Kita klik di sini, kita cari YouTube desktop. Nah, yang desktop ini kita klik. Lalu kita login. Nah, di sini kita sudah masuk ke YouTube desktop. Nah, ini kita centang situs desktop. Lalu kita perbesar. Ini kita masuk ke yang ada tulisan channel ini, kita klik. Lalu kita klik ini foto profil kita. Lalu kita klik lagi yang seperti gear ini, kita klik. Nah, lalu kita centang yang ini, sesuaikan tata letak channel Anda. Lalu kita centang. Kalau sudah, kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita keluar dari sini. Kita masuk ke YouTube-nya dan kita lihat. Nah, di sini sudah ada berandanya. Tadi belum ada berandanya, tadi sekarang sudah ada. Sudah ada beranda, video, playlist, channel, tentang. Nah, cukup mudah bukan teman-teman untuk menyeting atau menampilkan beranda YouTube. Mungkin cukup sampai sini saja video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.